Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Saya percaya karena anugerah Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini. Kangen rasanya ada beberapa jemaat yang saya lihat rasanya, aduh kangen banget ya. Ada orang-orang yang aduh rasanya di hati ini kangen. Terus juga ada orang-orang yang online hari ini yang lagi sakit mungkin supaya nggak menimbulkan sesuatu ketidaknyamanan, akhirnya bisa beribadah cuma di rumah. Saya tahu hati Anda ada pengen kesini, tapi kami juga mengasihi Anda sekalipun Anda di rumah, Anda nggak jauh dari kami. Bisa sapa dulu yang lagi online hari ini, katakan welcome home gitu ya, pura-pura mereka dengar, tapi kita semangat sama-sama supaya kameranya bisa mendengar suara kita. Kita bisa katakan welcome home kepada jemaat yang ada di kamera ya, dengan suara aja ya. 1, 2, 3. Belum semuanya, belum kedengeran itu. Baru setengah suara. Coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Welcome. Ya, tentunya gak ada jarak di antara kita di dalam hadirat Tuhan. Terutama kita tetap mendoakan Anda yang di rumah, yang lagi isoman atau apapun, biar Anda cepat sembuh. Ya, semuanya. Semua dalam kasih anugerah Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, beberapa waktu ini saya diingatkan Tuhan bagaimana cara kita ini bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kalau saya mau tanya hari ini Bapak Ibu, siapa yang pengen Tuhan itu memberkati hidup kita? Semuanya angkat tangan. Siapa yang pengen kaya? Semuanya angkat tangan. Tetapi lebih dari segala sesuatu, berkat Tuhan bukan hanya sekedar materi. Berkat Tuhan itu lebih dari sesuatu itu. Saya diingatkan kepuasan seseorang bukan karena dia punya banyak harta, bukan karena dia punya usaha. Kepuasan seseorang adalah ketika dia dekat dengan Tuhan. Harta gak bisa membeli hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan manusia mungkin bisa dibeli. Ada orang dekat sama kita. Saya pernah mengalami satu pengalaman. Pada waktu sekolah dulu, saya ini ada orang-orang, saya disukai orang-orang, senang pada kumpul sama saya. Terus tiba-tiba ada orang yang musuhan sama saya, biasa anak muda ya kan. Tiba saya ini kayak disalahin gitu loh. Gara-gara seorang cewek yang dia seneng, ceweknya seneng sama saya gak ada salah apa-apa. Maklum pendeta Anda ganteng ya kan. Ya kan, ya terus tiba-tiba orang ini memberi, kumpulin orang-orang terus suruh musuhin saya. Setiap hari mereka dikasih rokok, kumpul bareng, rokok bareng di ujung. Di sana saya di sini, orang-orang pada pergi ke sana. Saya ngumpul ke sana, orang-orang pergi ke sini gitu ya. Rasanya hubungan kami jadi jauh ya sama orang-orang yang tadinya dekat dengan saya. Oh gak apa-apa saya berkata. Orang mungkin bisa membeli hubungan manusia dengan manusia mungkin. Tapi orang gak bisa membeli hubungan kita dengan Allah kita. Amin. Ada amin Bapak-Ibu Saudara. Jadi gak bisa dibeli, hubungan kita dengan Tuhan itu gak bisa dibeli. Kedamaian, rasa hati tenang itu gak mungkin bisa dibeli. Orang mungkin bisa mengatur setting ini, setting itu. Bebas mau ngapain, tapi pertumbuhan kita dengan Tuhan, mengenal serupa dengan Tuhan, gak akan terganti. Jadi hari ini saya mau tekankan gini Bapak-Ibu Saudara. Kepuasan kita itu bukan karena kita ini punya banyak uang. Kalau sudah punya banyak uang, Anda mau ngapain? Coba pikiran. Pikiran kita mau ngapain? Aku mau pergi kemana? Maldives mungkin. Aku mau pergi kemana gitu? Mau pergi kemana? Mau pergi ke Bali, mau liburan. Mau pergi ke sini, mau pergi ke sana. Setelah itu, terus kan bisa pergi terus. Anda puas gak? Kalau ada puas, pasti sudah. Tapi kalau enggak, rasanya pengen terus. Sudah gitu, sudah. Kepuasan duniawi ujungnya nanti adalah kebosanan. Percaya saya, Anda suka makan nasi goreng. Yang belum sarapan sudah telan ludah gitu ya. Suka nasi goreng, makan nasi goreng paling enak di Jogja. Makan aja nasi goreng, terus makan nasi goreng. Setiap hari makan nasi goreng, puas gak? Bosan. Anda mau makan ibaratnya bakso paling enak di Jogja, paling enak, paling mahal. Anda diberikan kemampuan untuk beli, terus makan itu terus. Saya mau tanya, bosen gak?
pasti bosan. Karena di luar Tuhan segala sesuatu itu enggak kekal. Jadi kalau kita ini ngerti, oh aku enggak mau kejar itu hari ini. Yang aku kejar hari ini adalah visi kerajaan Allah. Apa yang membuat kita puas adalah waktu kita ini bisa fulfill his purpose. Menggenapi rencana Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya diingatkan bahwa hidup di dunia ini sementara. Makanya saya mau berikan kepada Anda hari ini, judul khotbah saya adalah Sojourner atau pendatang. Kita ini cuma pendatang di dunia. Jadi kita ini cuma hanya pendatang di sini. Kita enggak selamanya. Kita ini kayak lagi ngekos aja ngontrak di dunia. Setelah itu kita akan kembali ke rumah Bapa. Siapapun kita hari ini. Anda harus sadari itu. Paling mentok hari ini umur, ada umur yang 30, 40, 40, 50 tahun Anda sudah ketemu. Kontraknya di bumi masih 40 sampai 50 tahun lagi. Yang 50 tinggal 20 atau 30 tahun lagi. Yang sudah 60, bentar lagi masa kontraknya habis. Kita harus sadar itu Bapak Ibu Saudara. Saya ngerti. Bahkan ada beberapa hal gitu ya. Ada orang-orang yang bisa ngomong, kau minta apa aja aku beri. Pengen apa aja tak beri. Cuma satu, tinggalkan Tuhanmu. Kamu mau milih apa? Harta kekayaan kita limited. Terbatas. Tapi Tuhan kita tuh gak terbatas. Terus kenapa kita cari sesuatu yang fana? Yang sebentar aja bisa hilang. Terbatas Bapak Ibu Saudara, ada orang nawarkan sesuatu. Saya disadarkan, no. Hidup kita ini sementara. Abraham, itu dia menerima janji Tuhan. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Kejadian 17 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal ke-17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Dikatakan demikian, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan engkau dan aku akan membuat engkau menjadi sangat banyak. Tuhan ngomong demikian. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu dan sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Tuhan ngomong janjinya sama Abram, dibilangin semua umur 99 tahun loh. Tuhan ngomong, ini loh diulangi lagi. Ingat loh, aku ini akan jadikan kamu bapak sejumlah besar orang, sejumlah besar bangsa, bahkan dari keturunanmu lahir bangsa-bangsa. Nanti dikatakan lagi bahwa dari keturunanmu bumi ini akan dapat berkat. Orang yang mengutukinya akan dikutuki dan orang yang memberkati akan diberkati. Diomongin begitu-gitu, Tuhan sudah ceritakan semua janjinya sama Abraham. Kamu tak ganti namanya ya, bukan Abram tapi Abraham, sudah diomongin semua. Terus di ayat yang ke-8 dikatakan, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai apa? Sojourner atau orang asing. Kata ini tiba-tiba melompat di dalam hati saya, menjadi orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan itu akan diberikan sama kita. Tapi kita harus tahu sikap kita ini hanya orang asing.
dikatakan untuk selama-lamanya tak kasih lo berkat-berkatku ini, tak kasih semua sama kamu. Tapi ingat ini, aku itu pengen kasih semuanya, tapi kamu dari sisimu kamu harus tahu, kamu ini cuma sebagai orang asing. Waktu Tuhan ngomong sebagai orang asing, saya katakan, wah. Saya lanjutkan dulu sampai selesai. Lagi firman Allah kepada Abram, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Jadi sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap berkat, setiap apapun yang kita inginkan di dalam pemikiran kita, kebutuhan kita materi hari ini, apapun yang Tuhan percayakan, entah banyak, entah sedikit, entah pas, entah cukup, ingat bahwa kita ini adalah orang asing. Ishak pun Tuhan berbicara demikian. Setelah Abraham kembali ke Ishak, Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 dikatakan demikian. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, dikatakan. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan ngomong, ini loh, Abraham tak berkati sampai keturunannya, asal kamu tahu bahwa kamu akan di sini sebagai orang asing. Ishak pun dibilangi demikian. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Karena Abraham mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi kita ngerti, Abraham itu dibilang sama Tuhan, kamu tak berkati semua, tapi sebagai orang asing. Ishak juga sama. Anyway, Bapak Saudara, Abraham ini sudah kaya loh. Umur 90 tahunan, 70 tahun aja dia sudah kaya. Waktu dia dipanggil, pergi dari Ur Kasdim. Abraham ini sudah kaya. Coba kita lihat, Kejadian 13, ayat 2-4, kita jadi ngerti. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negev sampai ke dekat Betel. Di kemah, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Ingat, Abraham itu sudah kaya, gak butuh apa-apa lagi. Sampai Tuhan ngomong, Abraham kamu ini loh, tak kasih keturunan. Tuhan ngomong, bukan, hambaku Eliezer itu loh yang akan mewarisi semuanya ini. Enggak, keturunanmu. Udah gitu nih ya, Abraham diomongin lagi. Kamu ini akan, anakmu akan jadi pewarismu. Aduh Tuhan, semoga kiranya Ismail dapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Bukan Ismail, tapi ada orang lagi satu ini yang namanya Ishak. Jadi berkat. Abraham sudah kaya, Abraham sudah punya semuanya, tapi belum menggenapi rencana Tuhan. Tapi waktu Tuhan ngomong, aku akan berikan kepadamu semuanya. Tapi ingat, kamu cuma orang asing di tanah Kanaan ini. Kamu cuma orang asing di tengah-tengah berkat. Makanya saya jadi ngerti, prinsip sementara, kita gak boleh sombong. Gak boleh sombong. Kita ini harus sadar bahwa kita hanya sementara di sini. Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar kaya dan diberkati. Kalau Bapak Ibu sadar, adalah menggenapi rencana Tuhan. Kita ini warga kerajaan surga, kita cuma sebentar aja di sini. Filipi 3 ayat 20-21 dikatakan demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga,
Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita ini warga kerajaan surga. Sementara kita di bumi. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Dari tadi Anda cuma liatin bingung gitu ya. Iya, lagi pada mikir. Tapi kita ini kewargaan kita ini adalah di dalam surga. Kita cuma sementara. Kewarganegaraan itu sangat menentukan jati diri seseorang. Jika kita punya kewarganegaraan, maka kita akan dihargai oleh negara lain. Kalau kita jelas bahwa kita tahu bahwa kita ini warga kerajaan surga, maka waktu di bumi kita ini bisa ngerti, ini dihargai nih. Ini sojourner ini orang ini adalah pendatang di sini, kita harus baik-baik. Karena ada di sini ada yurisdiksi yang melindungi orang ini. Kita gak boleh macam-macam sekalipun dia pendatang. Karena kita dilindungi oleh law, oleh hukum kerajaan. Hukum warga negara, yaitu warga negara kerajaan surga. Lah kalau kita gak ngerti kita ini ada di dunia, ini sebagai warga negara kerajaan surga, kita cuma pendatang. Kalau kita gak ngerti, kita seperti menjadi owner di negeri ini. Kita seperti di bumi ini kita merasa bahwa, wah aku di sini, pribumi aku di sini. Oh Tuhan gini, wah semuanya merasa begitu. No. Waktu kita jelas kewarganegaraan kita tahu semuanya ada perlindungan di sana. Nah, di sini menurut penulis di Filipi ini, Paulus kepada Filipi, jemaat di Filipi ini, jauh lebih penting menjadi warga masyarakat surga daripada warga dunia. Kehidupan orang percaya harus berpusat kepada surga. Nah latar belakangnya adalah karena banyak orang, khususnya orang-orang percaya di Filipi, merasa puas dengan status mereka sebagai warga negara Roma. Jadi waktu dulu orang-orang ini kalau sudah jadi bangsa Romawi, dia sudah ada keuntungannya macam-macam. VIP class. Orang-orang tuh bisa punya ini, punya akses ini, punya ini, punya ini. Kewarganegaraan tuh bangga banget pada waktu itu. Diingatkan deh. Sama yang nulis di surat Filipi ini, dia ngomong gini demikian. Ingat, yang jauh lebih penting kewarganegaraan kita ini di surga sana. Banyak orang kalau punya warga negara Roma dulu ditakutin. Semuanya rasanya, tapi juga banyak orang-orang yang menyalahgunakan waktu dia jadi bangsa Romawi, dia kewarganegaraan, aku orang, misalnya orang Israel, tapi ngaku-ngaku, aku orang Roma loh, ini loh. Semuanya gitu, kewarganegaraan itu rasanya, dihormati, ditakutin. Padahal mereka gak tahu sesungguhnya mereka warga kerajaan apa. Lewat tadi, firman Tuhan tadi, Tuhan menyampaikan pesan sama kita, sekalipun kita punya status sebagai orang-orang yang masih tinggal di dunia ini, dan warga negara kita juga di dunia ini, tapi kita diingatkan akan warga negaraan kita yang sesungguhnya sebagai warga kerajaan surga, di mana kita ada namanya tercantum di sana. Ingat itu Bapak Saudara, Rizky Effendi, sebagai warga kerajaan surga. Arif Wicaksono, Linawati, Budi Santoso, Ibu Sundari, siapa lagi? Suhari Ayu, Marta Tilaar, oh bukan. Siapa lagi? Satu-satu, kita ini sudah ada namanya dicatat di dalam kerajaan surga. Karena kita adalah orang yang percaya kepadanya. Jadi kita ngerti bahwa kita bukan warga negara dunia ini, kita ini adalah pendatang. Jadi kita harus ngerti aturan-aturan yang kita ngerti pun adalah pakai aturannya surga, bukan? Makanya Tuhan berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, karena bukan warga negara sini kamu. Tapi kamu berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik,
mana kehendak Allah dan mana yang sempurna. Kita harus mengerti hal itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada lima hal, saya coba sampaikan lima hal tentang pendatang ini. Yang pertama adalah, sadari sebagai pendatang, kita ini bukan owner. Sebagai pendatang, kita cuma pengelola. Kita ini bukan owner. Jadi kalau kita mau menerima berkatnya Tuhan, ingat bahwa kita ini adalah steward. Kita ini cuma hanya pengelola. Sebagai seorang pendatang, kita gak boleh merasa memiliki. Gua ini punyaku nih, tanahku ini begini. Jangan. Anda harus menjadi pengelola. Waktu Anda merasa jadi owner, Anda bebas lakukan ini dan itu, hidupnya sembarangan. Toh punya Anda kok. Anda merasa jadi lebih bebas ngapain ya? Karena aku begini kok. Ini punyaku kan, bebas. Motorku minta player-player karepku toh. Kamu bisingnya jauh dari aku, ini jalan umum kok. Kok ngajak berantem? Misalnya. Dulu saya gitu soalnya, sekarang enggak. Sekalipun knalpotnya bagus ya enggak boleh di player-player. Kasian gitu ya. Yang di kanan-kiri bising telinganya. Polisi suara. Oh, polisi. Polusi suara. Tapi saya waktu ngerti itu, oh iya ya. Kita ini tahu. Kita ini bukan pemilik, kita ini pengelola. Empunya bumi ini dan semua isinya di Mazmur dikatakan adalah Allah sendiri. Kita ini hanya pengelola. Abraham mengerti bahwa dia adalah pengelola. Kamu tak berikan semuanya, tak berikan, tapi ingat, semua ini yang tak berikan sama kamu itu punyaku. Tuhan mau ngomong gitu. Kamu cuma tak jadikan pengelola ya. Kamu ini orang asing, kamu ini pendatang di sini. So kamu harus punya hati bahwa kamu ini pengelola, sikap hatimu harus benar. Kamu tak percayakan untuk kamu kelola ini. Kejadian 22 ayat 1-2. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya. Abraham lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Buset, ini Tuhan, ambil sesuatu yang paling aku kasihi, paling aku sayangi, Tuhan ambil. Abraham, karena dia tahu dia pengelola, dia gak banyak ngomong. Langsung bawa anaknya, siapin semuanya. Dia jalan sudah ke tanah Moria. Karena dia tahu, aku ini pendatang. Aku ini pendatang. Seorang pengelola. Pendatang adalah seorang pengelola. Seorang pengelola tidak punya hak apapun. Kenapa kita kecewa, Bapak Ibu Saudara, kalau kita kehilangan sesuatu? Karena kita merasa memiliki. Akhirnya kita kecewa. Aduh Tuhan, sudahlah, kita kecewa. Akhirnya kita merasa hidup ini sudah habis. Apalagi bulan-bulan Februari, bulan cinta-cintaan. Kalau orang dunia merayakan Valentine, Februari. Semuanya dekornya Valentine. Semuanya dekorasinya coklat gitu ya. Wah, senang banget. Saya kemarin ngerjain anak Pro-M, senang banget. Tak kerjain. Wah, bulan Februari nih, mana yang masih jomblo, tak godain. Wah, ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya ngomong gitu. Tapi tahu gak, Bapak Ibu Saudara, habis diputus pacar, ya sudah. Tuhan ada kasih yang lain kok. Saya ajarin sama anak-anak kemarin, anak-anak perempuan, jemaat kita. Anak-anak AUG, hidup sebagai wanita harus berkualitas. Jangan murahan. Kalau murahan tuh gak dicari. Tak kasih tau lah, gini. Kalau murah, barang murah, hilang. Sudah, gak apa-apa. Kita bisa beli lagi. Betul gak? Setuju gak? Barang murah,
bisa kalau hilang, bisa dicari, bisa beli lagi. Makanya jangan murahan. Jadi cewek tak bilang, pertahankan kekudusan. Bangun kualitas karakter yang baik. Kayak merek-merek terkenal gitu loh. Anda punya kualitas gitu loh. Orang kalau mau bukan berarti kita mau dibeli gitu, bukan, tetapi kualitasnya tuh ada. Jangan murahan, tak bilang. Kalau Anda murahan, Anda ngikat. Murahan, udah gitu, sex before marriage ini dan itu, semuanya dilakukan. Berpikir. Yang rugi kita, para wanita, tak bilang. Kok kita? Anda para wanita, saya pria. Jangan murahan, tak bilang. Ingat loh, saya ajarin mereka. Jadi kalau diputusin atau belum dapat jodoh, tenang aja. Tuhan kasih kok. Kita kelola hidup kita dengan baik, dengan benar. Hidup kita sementara. Jadilah pengelola yang benar, yang baik. Seorang pengelola gak punya hak apapun. Jadi kita gak bisa kecewa. Aduh, kecewa. Gak bisa. Sebagai seorang pengelola, kita cuma mengelola dan menuruti keinginan pemilik. Sebagai seorang pengelola, kita gak punya hak. Ini tak kasih ya, tak tanam nih ya. Saya kasih dana sekian, kelolalah. Saya pengen dana ini dipakai untuk ini. Semuanya ya dikelola demikian. Gak bisa kita ngomong, ini, ya sekarang ini satu ini buat ini, buat ini, buat ini. Yang lainnya, gak bisa. Sebagai seorang pengelola, kita cuma nurut aja daripada keinginan pemilik. Ada amin. Seorang pengelola juga harus senantiasa memelihara kepercayaan dari pemilik. Abraham adalah seorang pengelola yang baik. Dia nantikan berkat ini, satu berkat ini. Dan dia taat sama Tuhan. Waktu diminta sama Tuhan, Abraham berikan Ishak. Itu adalah salah satu tanda bahwa Abraham adalah seorang pengelola yang baik. Dia dapat dipercaya. Makanya Tuhan ngomong di Kejadian 22 ayat 12 ngomong gini, lalu berfirmanlah, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kutahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham lulus tesnya. Dia bisa dipercaya. Dan waktu makin bisa dipercaya, makin ditambahkan kepercayaannya. Kadangkala ada orang-orang yang rasanya kok begini-begini aja. Coba kita ini bisa dipercaya enggak? Coba evaluasi, cek dulu. Kita ini bisa dipercaya enggak sama Tuhan? Kita bisa dipercaya enggak untuk ngelola hidup kita sendiri? Kita bisa dipercaya enggak untuk ngelola keluarga kita? Kita bisa dipercaya enggak untuk ngelola usaha kita? Kita bisa dipercaya enggak kita untuk ngelola pelayanan kita? Kita bisa dipercaya enggak? Kalau bisa dipercaya, Tuhan tambahkan kepercayaan baru. Kadangkala kita minta diberkati sama Tuhan, Tuhan bingung, nih aku kasih suntikan dana lagi, aku pusing, kenapa? Aku rugi. Enggak bisa ini. Loh, emang Tuhan main untung rugi? Wah, pendeta ini salah. Bukan gitu. Bukan begitu, Tuhan tidak pernah main untung rugi. Tuhan itu sudah kaya, kecukupan, tidak ada apa-apa. Tuhan cuma pengen ngelatih kita. Jadi orang-orang yang bisa dipercaya, pengelola yang cakap tangannya, semakin dipercaya, Tuhan tanpa kita pun Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Tidak perlu kita. Tuhan tidak pernah mikirkan untung rugi, tapi dari sisi kita tahu kita ini pengelola. Kalau kita mau dipercaya lebih, jadilah pengelola yang cakap. Jangan pernah bermain di sana. Ada amin. Jadilah pengelola yang baik, itulah poin pertama sebagai pendatang. Kita tahu di dunia ini, jadi kita harus tahu. Aku bangun hatiku untuk jadi seorang pengelola yang cakap. Apapun yang dipercayakan, kerjakan dengan segenap hati. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita mau ditambah-tambahkan sama Tuhan, ayo,
Jangan mintanya diberkati, jangan mintanya ini, tapi kita enggak mau berubah. Kita enggak mau jadi seorang pengelola. Kita cumanya minta mana, tambahin dananya dong, ini enggak bisa jalan kalau ini. Enggak bisa jalan kalau enggak, tambahin dananya. Tuhan berkati aku, kalau Tuhan enggak berkati aku enggak bisa begini, aku enggak bisa begitu. Wong Anda yang begini aja enggak bisa kelola kok mau ditambahin, mumet nanti Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, jadilah pengelola yang baik. Yang kedua, pendatang. Itu dalam bahasa Inggris artinya to assemble oneself atau menghimpun diri. Sebagai seorang pendatang, kita ini perlu tempat untuk bertumbuh. Kita perlu mendekatkan diri pada pertemuan-pertemuan ibadah. Kita perlu CG Connect Group. Kita perlu dimuridkan. Kita perlu sebagai pendatang supaya apa? Culture-nya enggak luntur. Kita diingatkan kamu bukan berasal dari dunia ini. Kamu harus berubah. Makanya CG adalah ujungnya nanti di sana adalah transforming life. Kita harus ngerti kenapa aku harus CG, bukan kewajiban, bukan ini. Tapi karena kita ini pendatang, kita yang warga kerajaan Allah. Waktu kita kumpul, kita jadi ngerti culture-nya. Kemarin saya lihat story orang berasal dari Banyumasan gitulah ya. Terus dia masuk ke dalam Banyumasan, kalau di Jogja ngomongnya bisa, oh gimana kabarnya, oh iya. Langsung kalau sudah masuk di plat R Banyumasan, piye kabare? Kencot, kencot. Kencot tuh lapar. Kalau kita kan kencot diinjek. Kalau mereka kencot tuh lapar. Gitu. Kencot kie. Gitu. Ajak kayak kue mbok. Saya mulai belajar gitu karena kita akan merintis gereja-gereja di sana, Pokerto, Pokerto dan sekitarnya, Banyumasan, Jawa Tengah pesisir selatan, bahasanya gitu, aja kayak kue mbok. Yang Pokerto yang mendengarkan, shalom. Tapi waktu orang ini masuk ke plat R itu, dia asli di sana, dia langsung bisa fluent ngomong, bambak aja kayak kue mbok kayak gini, kencot iki, kencot. Ibu gembala Anda juga sama. Dia asli Jakarta. Kalau ngobrol, wah, bahasa Indonesia lancar. Di sini enggak pernah bilang lu gua, lu gua. Masuk Jakarta, platnya B, masuk ke sana. Kalau gua sih gini, lu begini. Kalau ketemu temen, udah langsung bahasa Jakarta nyambung aja. Saya cuma diem aja. Oh, dari Jawa ya, dari Jawa ya. Lucu, dari Jawa. Saya bilang, ya orang Jawa lucu-lucu, tak bilang. Kalau enggak orang Jakarta enggak mau sama orang Jawa. Kenapa kita perlu assemble oneself? Kenapa kita perlu menghimpunkan diri? Supaya culture-nya enggak hilang. Culture kerajaan surganya kebangun. Kenapa kita ngomong, ayo datang CG, ayo ibadah. Di firman Tuhan sudah ngomong, jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kita harus ngerti hari ini. Kenapa kamu CG? Bukan karena rutinitas, tapi karena kita tahu transforming life tujuannya. Amin. Ada amin. Hati ini harus benar, lurus inline. Culture-nya gak boleh hilang. Abraham itu bisa mengerti, iya, aku perlu ini. Kumpulin anak-anak semuanya Abraham. Dia ini merendahkan, tidak mau perpecahan. Dari sisi menghimpunkan diri, Abraham tidak mau perpecahan. Makanya Lot setelah meninggalkan Abraham pun, waktu ditangkap, Abraham bela-belain kumpulkan semua pegawai-pegawainya 300 something. Ayo kita lepasin ponaanku itu. Dia ini sayang sekalipun saya lihat. Abraham itu di Kejadian 13, gak usah dibuka deh. Adapun Abraham sangat kaya, dia ini dan itu, Lot ponaknya ikut dia, terus sudah sangat banyak. Abraham tidak mau ribut sama Lot. Gembala Lot, gembala Abraham, berantem. Lot, gembala Abraham, berantem. Abraham, sudah, negeri ini terlalu kecil buat kita. Sekarang gini aja, kamu pilih. Kalau kamu kanan, aku kiri. Kalau kamu kiri, aku kanan.
Oke, kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu kiri, aku ke kanan. Lot milihlah Sodom Gomora. Abraham lihat di sini, Tuhan panggil dia. Lihat tuh, semua sekelilingnya. Pandang, semua akan berikan kepadamu. Jalanilah seluruh negeri itu. Semua tak berikan, tapi kamu sudah jalan. Oh iya. Abraham tahu hatinya enggak mau perpecahan. Hatinya supaya tetap hubungan dengan ponaannya tetap aman. Seorang pendatang itu senangnya bawa damai, bukan permusuhan. Ingat itu. Pendatang, kenapa? Aku pendatang memang, kenapa? Terus kenapa kalau begini? Jangan. Anda langsung ditelan. Tuhan ngutus kita seperti gembala, seperti domba di tengah kucing. Seperti domba di tengah serigala. Kita ini pendatang. Domba di tengah serigala, kita ngomong, "Ha, aku domba, makan aku." Makanlah habis kita. Jangan sombong. So, kita harus bisa hidup berdamai dengan semua orang. Di firman Tuhan yang lain juga dikatakan, kalau itu bergantung denganmu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Ada amin, Bapak, Ibu, Saudara. Sudah orang memusuhin kita, itu urusan mereka. Tapi kita baik sama mereka. So simple. Hidup kita gak berat kok. Ada orang musuhin kita, terus kita mikirin, aku salah apa sih kok aku dimusuhin? Udahlah, aku malas sama dia. Setiap kali ketemu, oh capek aku lihat dia. Ketemu, capek aku sama dia. Loh, kok malah kamu yang capek, wong dia yang musuhin? Berarti kamu gak beres dong. Kalau ada orang yang musuhin kamu, kamu beres, dia musuhin kamu, tidak apa-apa, sudah, fine. Maka hubungan akan jadi baik lagi. Tapi kalau kita ngomong, dia musuhin aku dulu, dia musuhin ini dulu, Pak, ini Pak, Pastor, dia musuhin aku dulu, gini, dia kayak gini, Pak, Pastor, gini. Nah, terus kalau kamunya jadi begitu, terus kan jadi gak bisa connect lagi. Jika itu bergantung dengan dirimu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Bagi pendatang, kita tahu kita jadi pembawa damai. Menghimpunkan diri, ada orang musuhin kita, kita deketin ngobrol. Dia gak mau, ya sudah, keputusannya. Mungkin dia lagi ngelihat kita sesuatu yang lain, gak usah pedulikan. Yang penting kita tampilkan apa diri kita, apa adanya. Kalau salah ya kita minta maaf. Kadang-kadang ini perkataan-perkataan kita menyinggung. Kadang-kadang mungkin kita gak tahu sikap kita yang mungkin angkuh. Bisa jadi kita gak tahu. Kita lagi jalan, gini aja mikir gitu. Lagi mikir gini, lihat ke atas, lagi mikir. Ada orang lewat di depan kita. Cuma mantuk gini budaya Jawa. Kita lagi mikir kesini, ada orang mantuk. Sombong. Tak mantuk gini kok malah cuma gini. Padahal lagi mikir. Kita gak ngerti. Lebat kawulo. Salah saya apa? Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita sojourner, bawalah damai di mana-mana. Ada amin, kita harus ngerti. Yang ketiga, kita jadi pembawa damai. Yang kedua, yang ketiga adalah ini. To pendatang itu adalah to exceed oneself. Artinya apa? Sebagai orang asing, kamu harus bisa punya kemampuan sendiri atau bisa beradaptasi. Karena ketaatannya Abraham, ia harus meninggalkan negerinya. Mengapa Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim? Perlu diketahui bahwa Abraham adalah seorang kaya raya, saya sudah jelaskan, keluarganya orang berkuasa, tapi justru Abraham itu harus bisa beradaptasi. Karena kemampuan beradaptasi itu membuat kita menjadi semakin maju. Visi yang besar gak bisa kalau kita ini punya kapasitas yang kecil. Visi yang besar, kamu harus bisa mengembangkan diri, beradaptasi lah. Gak bisa kita ini kantong lama diisi anggur baru. Gak bisa. Semuanya harus berubah. Kita harus mudah beradaptasi kanan-kiri. Kadangkala zona nyaman membuat kita jadi lemah untuk beradaptasi.
Beberapa waktu yang lalu anak saya ajarin. Karena dulu dia pernah makan emperan, makan di kaki lima gitu maksudnya, terus akhirnya kena bakteri. Saya lupa hampir 10 hari atau 2 minggu. Itu sakit, keluar tumpah, maaf ya, terus diare dan semuanya. Terus kena bakteri, akhirnya saya gak pernah ajak dia untuk makan di kaki lima. Saya malah seneng dia saya masakan sendiri. Lebih bersih, saya cuci sendiri, saya suka masak. Anak saya yang pertama. Padahal dulu, suka maha kita nih ngemper di mana-mana seneng, wah seneng gitu. Terus sejak itu saya juga enggak gitu. Terus semakin besar, diajak untuk ngemper. Mulai, duh, jangan deh, panas. Saya bilang, enggak, ayo belajar. Makan yuk. Saya ajarin. Ayo di situ. Saya seneng. Makanan bukan tempatnya. Makanan tuh rasanya. Tak ajarin. Tapi kan kalau gini enggak apa-apa. Yuk kita makan. Awal-awal saya ajarin. Akhirnya dia juga sekarang seneng. Ngemper. Tapi dulu dadinya ini salah. Karena apa? Karena pengen kesehatan anaknya baik. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanamkan di sini bahwa zona nyaman membuat kita gak bisa berkembang. Zona nyaman membuat kita gak bisa berkembang. Ah gak nyaman kalau kayak gini pelayanan begini. Ah gak nyaman kalau gerejanya begini. Ah gak nyaman harus begini begitu. Ah gak nyaman lah kalau ke gereja harus pakai masker sekarang aturannya gini. Ah gak nyaman lah gini. Ah gak nyaman. Semua perlu beradaptasi. Ah gak nyaman sekarang kalau usaha harus pakai online, harus ini, harus itu. Loh zaman berubah. Kita harus ngerti. Abraham itu pengen, sekalipun dia ini sudah, Tuhan itu pengen sama Abraham gini loh. Sekalipun Abraham sudah kaya, diberkati, blablabla, tapi ada rencana yang lebih tinggi daripada itu. Kamu gak cuma hanya kaya untuk dirimu sendiri, tapi kamu akan jadi bapak. Bapak dari sejumlah besar bangsa, bapa banyak bangsa. Ayo gitu. Tuhan ngomong di sana. Di Kejadian 12 ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. 75 tahun pada waktu itu tuh sudah nyaman, udah pensiun, waktunya pensiun. Nyaman dia sudah. Tapi dia bongkar zona nyamannya. Jangan berpikir 75 tahun pada zaman itu sama 75 tahun zaman ini beda. Usia tetap sama. 75 tahun ya 75 tahun. Gak ada kortingan. 75 tahun kayak orang baru 10 tahun gitu. Gak 75 tahun ya 75 tahun. Tapi Abraham keluar dari zona nyamannya dia. 75 tahun. Wah. Dikatakan gini, ayat yang ke berapa tadi? Empat ya. Dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun pergi bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Zona nyaman adalah musuh kita beradaptasi. Kadangkala Tuhan mengobrak-abrik kenyamanan kita untuk kita terus bertumbuh. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, sebagai pendatang, milikilah sikap. Miliki sikap sebagai seorang yang striving, bukan survivor. Miliki sikap sebagai seorang conquer, bukan survivor. Harus punya striving. Rohnya tidak boleh pantang menyerah. Sorry, rohnya tidak boleh mudah menyerah. Kita harus pantang menyerah. Sebagai seorang pendatang, gak boleh lembek, gak boleh survivor. I'm a survivor. Bukan, kita conquer. Kita di conquer. Mengubahkan sesuatu. Sekalipun kita punya dikasih sama Tuhan kemampuan untuk beradaptasi, zona nyaman kita harus bisa mengatasi. Tapi kita ini harus berada di atas sesuatu. Jangan mau ditaklukkan karena kita harus menaklukkan, katakan amin. Dikatakan demikian.
Roma 4 ayat 18 ngomong demikian, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, udah gak ada harapan lagi nih si Abraham, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada harapan, bukan berarti kita harus survive. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, mental kita conquer, menaklukkan, mengatasi, gak boleh kalah. Gak boleh kalah. Saya bangga banget kemarin ada satu orang AOG yang saya kasih push terus, ayo, harus punya strive sedikit loh, striving gitu loh, punya kemampuan, pengen, ayo, dikasih lebih, pengen lulus, ayo dong. Akhirnya kemarin lulus, saya bilang, congratulations, dia bilang, striving kan, Dad, I'm proud of you, tak bilang, bangga aku. Masa kuliah kok betah? Saya bilang, I'm proud of you. Striving! Ayo, kita juga sama hari ini. Apapun keadaan kita, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, saya mau kasih tahu. Mari belajar seperti Abraham, bapak kita. Sekalipun tidak ada harapan di depan sana, tetap berharap sama Tuhan, karena janjinya tidak pernah gagal. Ada amin. Katakan amin. Katakan amin. Kita harus percaya itu. Jadi kita harus ngerti, tidak ada harapan, tidak apa-apa. Aku mau berharap. Striving. Bukan mentalnya survivor. Gimana ya cara untuk bertahan? Gimana gini? Gak apa-apa, dipikirkan. Tapi setelah bertahan, kalahkan. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang, bukan bertahan. Jadi mental kita gak boleh. Ya, syukurlah begini, begitu. No. Striving. Bagi seorang pendatang yang kelima adalah selalu kagum kepada negaranya dan rajanya. Kita tidak kagum sama yang di dunia, kita kagumnya sama yang di surga. Yakobus 2 ayat 19 ngomong demikian. Sampai yang ke-24 ayat terakhir. Engkau percaya bahwa hanya ada Allah, satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman kosong? Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mesbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman jadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa iman dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Kita lihat di situ. Tahu enggak ayat di atas ini? Kayak beda-bedain gitu loh. Kalau kita nih lihatnya sama manusia, kita nih sukanya beda-bedakan orang. Kita sukanya lihatnya orang tuh dibeda-bedain. Lihatnya begini, ah orang ini gak mampu second line. Yang ini mampu masuk VIP. Yang ini begini, no. Sebagai hamba Tuhan, kita semua hari ini tidak boleh beda-bedakan orang. Model kulitnya apa, mau bagaimana, kita gak boleh beda-bedain. Semua Tuhan sayang, Tuhan gak nebus kita. Untuk orang suku ini doang, Tuhan tebus semuanya. Semua manusia gak boleh dibeda-bedakan. Ayat di atasnya tuh diomongin. Kenapa sih kita lihat manusia? Karena kita
kagum sama orang-orang, kagum sama hartanya, kagum sama ininya. No, kasih mereka dengan tulus. Kagum kita hanya kepada Tuhan. Ada amin? Kita harus punya pegangan di situ. Makanya kita gak jadi orang yang mudah kecewa, tersinggungan, merasa kecil. Karena kita selalu lihatnya Tuhan terus. Tuhan itu yang membuat kita kagum. Selalu di sana. Kok bisa ya Tuhan bisa? Di dalam ini Tuhan bisa lakukan ini, di dalam ini bisa lakukan ini. Kagum aku. Sebagai pendatang kita itu selalu ingat raja kita. Tempat kita berasal di surga sana ada raja kita. Yaitu Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Yang ada di sana. Mata kita gak boleh tertuju pada hal-hal yang sia-sia. Mata kita tertuju pada raja kita. Miliki kekaguman sebagai seorang pendatang, sojourner. Lima hal ini tolong diingat Bapak Ibu Saudara. Supaya kita waktu berjalan menerima semua berkat Tuhan, kita tahu bahwa kita ini orang asing. Kita cuma hanya pengelola. Remember, jadilah pengelola yang baik. Kita harus striving. Kita harus menghimpunkan diri. Kita ini harus bersama-sama genapi rencana Tuhan. Culture kita gak boleh hilang. Punya kagum sama raja. Kita harus ngerti. Punya kemampuan beradaptasi. Ayo Bapak Ibu Saudara, ingat. Saya ingatkan hari ini bahwa kita adalah sojourner. Amin. Ada rencana Tuhan yang lebih besar daripada itu. Segala berkat, segala sesuatu Tuhan akan berkati. Tapi ingat, semua itu sementara. Yang paling kita inginkan harusnya adalah kita bawa diri kita dan kita berkata, ini aku Tuhan, genapi rencanamu dalam hidupku. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Terima kasih.